Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mereview meja yang barusan datang. Ya, ini ada meja barusan datang, meja minimalis, harganya 170.000 ya. Ini bahan yang atas spandek. Kemudian yang bagian bawah ini ada besi alumini, sebentar kameranya isi tepatnya. Nah, ini besi, ini baut skrup-skrup yang ada di sini. Kemudian untuk bawahnya seperti ini kayu. Kemudian ini ada rodanya ya. Ini nanti memang ruangan ini saya desain khusus untuk gaming ya. Itu di belakang ada PVC dengan dilapisi sulis LED seperti ini ya. Populi. Terima kasih. Nah, seperti ini ya ruangannya. Itu ada gaming keren yang lagi ngetik, di mana itu orangnya. Oh, aduh. Halo, itu menyapa. Siap. Halo, ini mau jadi gaming. Terus semoga berhasil. Oke ya, seperti itu ya. Desainnya. Desain atasnya seperti itu. Kurang cerah. Atau kritik saran gimana kita siap tampung. Untuk di belakang bagi yang ingin mencoba desain pakai PVC, ini kita geser ya, kita lebih dekatkan. Ini PVC, dari bahan PVC, dari bahan PVC. Kemudian ini ada turan roll kabelnya. Kemudian ini ada lampu. Lampu ini ada 3 kali nyala, ada putih, ada biru, kemudian ada putih dan biru. Ini untuk listnya harganya kisaran 40.000 ya, 5 meter lampu LED-nya. Kemudian di sini juga ada lampu tengah, kita perdekat. Nah, seperti ini. Kemudian di sini ada lampu hijau, ini juga LED. Sebenarnya saya nyarinya biru karena lampu birunya habis. Itu yang merah, itu yang biru. Kemudian ini kita buat 3 dimensi ya. 3 dimensi antara strap ini dan ini itu tumpulnya tidak sama. Ya, ada jarak sekitar 3 cm. Ini juga kita buat 3 dimensi. Kita buat 3D, kita buat 3 dimensi seperti ini. Oke, terima kasih bagi yang terinspirasi. Ini untuk desain ruangan kira-kira kita habis dana kalau PVC-nya saja 250.000, lampunya kisaran 5 LED, 5 gendel lampu LED, 5 kali 4 200, jadi 450 tambah besi itu kisaran, jadi di bawah 1 juta ini ya. Kita desain ruangan ini di bawah 1 juta. Nampaknya udah amat bagus sekali. Kemudian meja yang kita beli ini harganya 180.000 ya, sudah plus ongkir. Nah, untuk kursi gamingnya masih menyusul. Oke, terima kasih sudah nonton, semoga terinspirasi. Salam sukses untuk kita semua. Let's go dan semangat belajar.